Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Legok Misteri bersama saya Adit dan rekan saya. Siapakah? Kang Yana. Kang Yana ya. Jadi di sini kita coba mengawal lagi ya untuk di episode yang kesekian kalinya. Nah, posisinya kita lagi ada di mana, Kang? Kita hari ini ada di lokasi Seke Balingbing. Seke Balingbing. Tentunya seperti biasa kita mau coba menguak cerita apa aja sih yang ada di sini. Mendengar cerita kira-kira ada apa aja, Kang? Kalau yang ada ceritanya di sini ya sosok nenek-nenek katanya. Ada nenek-nenek. Iya, dia suka manggil. Hmm. Kemudian ada makhluk yang lidahnya panjang katanya ya. Iya. Terus ada sosok juga yang katanya sejenis genderuwo, dan mungkin di belakang kita juga di sini bisa terlihat ada kayak pintu masuk, entah apa ini, apakah gerbang menuju dunia lain atau bukan, nanti kita coba telusuri. Nah, yang kira-kira bisa menceritakan mungkin praktisi kita ya, Kang ya? Iya. Siapa sih kira-kira tuh yang mau kita panggil? Ini ada seperti biasa Kang Iweng. Kang Iweng, boleh Iweng. Bergabung aja langsung. Boleh, sini Kang Iweng. Seperti biasa ya, kita dengan tim komplitnya ada di sini saya dan Kang Yana, tentunya ada praktisi juga nanti, ada Kang Yan, Kang Iweng ya, Kang Iweng, dan mediasinya oleh Teh Ina. Nah, untuk kesempatan kali ini kita berharap ya adanya kelancaran untuk penelusuran kali ini, tentunya tanpa ada hambatan apapun, dan jangan lupa terus dukung kami melalui apa aja, Kang? Like, comment, and subscribe-nya, supaya kita tetap semangat dan mencari konten-konten yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Nah, kita lanjut aja ya, Kang ya, ke Kang Iweng. Kang Iweng, kira-kira di momentum sekarang apa aja nih yang sudah terasa dari Kang Iweng sendiri di Seke Balingbing? Energinya baru-baru muncul, lupa langsung sama ini. Apa yang terjadi? Mungkin dari di sini ataupun dari sana. Okay. Kalau masalah sosok udah ada di atas, ada dilihatin, tapi ada yang putih dan nenek juga ada, nenek juga cewek yang ada di sana. Nah, dari penglihatan Kang Iwang sendiri, kira-kira dengan kedatangan kita ini, beliau-beliau yang ada di sini merasa terganggu atau mungkin bisa menunjukkan kita untuk mengeksplor cerita yang ada di sini? Apa? Mungkin kalau interaksi sebelum, belum ya. Cuman ini baru mantau, sosoknya baru muncul. Emang dari tadi juga udah ada. Cuman kalau yang nenek-nenek sama yang itu belum. Ah, belum kelihatan ya. Tapi yang positif di atas sama yang itu. Oke, siap. Berarti udah kelihatan ya, ada beberapa makhluk yang memang penasaran dengan kedatangan kita. Tentunya nanti apakah masih banyak lagi ya, Kang ya, yang bakalan kita temui, seperti halnya ada Pocica, Puntati atau apapun itu, nanti kita coba telusuri sama-sama. Oleh karena itu, jangan lupa stay tune terus di Legok Misteri untuk para warga semua. Terima kasih. Dikira aja jadi itu model aja ruangan
ayah orang. Oh, mana ya? Dia mesti berupa ayah tanah. Oh, tetap makhluk kasat mata berarti. Ya? Jero. Terus saya sosok dia nu mata nahuru. Tapi bentuknya emang hidung pendek gitu. Berarti yang biasa dilihat sama si Asia apa tadi? Tidak. Si Aja ya. Dari lubang yang kita lihat nih di sini buat para warga Jawa Misteri. Dari penelusuran yang Kang Iwan barusan dilihat, ini ada beberapa sosok yang memang ada ya. Ada ular, kemudian makhluk yang memang punya mata berwarna merah. Mungkin merah enggak? Oh, merah enggak? Cuman dia ke putihnya. Pendek. Oh, pendek. Berarti memang betul ya, di sini jadi satu tempat yang memang ditempatin sama makhluk-makhluk tersebut ya, yang dilihat oleh si Kang Eja tersebut. Kira-kira nanti akan ada apa lagi yang kita temui? Terus saksikan dan ikuti terus penelusuran kita kali ini. Iya betul teh, suka ada lauk. Tinggi. Buat para wargi Legok Misteri, sekarang kita posisinya sedang di atas batu yang tadi pengawalan kita informasikan. Nah, untuk saat ini kita coba akan usut mungkin ya, kita uak kembali kira-kira ada apa aja atau bisa kita undang para penghuni di area batu tadi ya, di lubang-lubang. Dengan mediasi yang akan dilakukan oleh Kang Iweng dan Teh Ina ya. Teh Ina mana? Oh, tadi belum sempat dikenalin ya buat perwargi Legok Misteri. Nah, sekarang kita undang. Di sini ada Teh Ina. Teh Ina mana? Oke. Nah, ini yang biasanya nge-host ya, Ina Bohai. Iya, saya udah ada ganti. Putar. Nah, Ina Bohai, nanti kita coba lakukan mediasi, mediumisasi. Kira-kira apa aja yang akan kita temui? Tetap stay tune terus di sini dan terus ikuti. Jangan lupa dukung kami dengan cara apa teh? Masih ingat nggak? Share, like, dan komennya biar kita lebih semangat lagi ya. Oke, okay, siap. Kalau gitu Kang Iwan minta bantuannya untuk melakukan mediasinya ya. Oke. Buat para Legok Misteri, kali ini kita akan coba lakukan mediumisasi ya.
akan ada apa aja, siapa saja yang akan datang, nanti kita coba komunikasikan dan kita coba gali kira-kira di Sekebalindi ini ada apa aja. Mudah-mudahan makhluk yang ada di sini bisa berkenan dengan kedatangan kita dan kita bisa menerima informasi apa aja sih cerita yang mungkin dikeluhkan atau jadi cerita yang menarik untuk kita share buat para warga Gilgok Misteri. Tetap pantengin terus media misteri yang kita lakukan. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sata acana, abdi izin silaturahmi, sarang sabi berkomunikasi. Ki Santa. Yes, abdi amang kadir. Kalau resan ya teh kan abdi domisili di DOG Hoyong Serang. Silaturahmi lah sarang Ki Santa, sarang wargi-wargi nu aya di dieu Hoyong. Anya naros kencari tak pangintennya ayah namanya si Didi panginten Kisanta terus sabar halami Didi naon tujuan si lagi cari Didi Hoyong Terang udah kalaresan ya teh kan ayah wargi oge dihandap teh cina sawerna teh kantos nepangan beberapa penghuni Didi pangintennya salah saya juga dihandap teh ayah jago teras nenek-nenek masuk ke Santa pangin tuh nepos nepangan ke wargi-wargi pagi tujuan si Rayu tujuan biasa dibantas Hoyong Terang carita di dia weh di Santa bentar kade gak bisa gitu kade silaturahmi gak bisa gitu hayangnya hukum silaturahmi ngetes lagi masuk kayak ya nggak nemongan kan dia teh gitu. Tapi emang dihormati dia teh gitu. Tapi ya kita selami di dia nya gitu. Selami no, dia nya kuat mau dia teh nya berupa ayah naon wae terus haki modern dia sebagai sesepuh atau dia sering sini nikna atau terus bilik gitunya ya. Ayah jalmi satu acan arurang nu kadieu ngilarian jimat apa napi kangge pakaya gitu atau saya acan Hoyong Terang nah wancanan ini beja antong nih bisa kabeh cenah. Oh nya, oh saya nawe lah. Ah, pasang manana. Sedikit informasi nu kunini ku aki dijelaskan eta berguna pisan kanggo urang sadayana. Aya naon esa ieu. Nah, anu bet urang bet diusir. Ongko ngundang tapi ngusir. Teu diusir sok. Iya naon ieu? Teu sopan sia. Tah sadayana. Iya we gitu izin lah. Izin lah gitu. Sopan, aku diundang tapi aing diusir. Biasa aja. Sok nih, jong-jong lagi, sok jong-jong. Terencangan ya sama penginten. Cuma aki. Mulai bisa. Di Santa atau selami di dia? Enggak, satu siang.
anaknya. Seberalami di dia. Iya, kenapa ya kayak kulit? Iya, tapi nggak kuat di batu iya teh. Ayah ruangan di Jerona teh sekarang ayah orang. Eta masih kena ayah hubungan anak sekarang ngapi itu? Tong aing di ono asup we. Tadi asup. Jadi mana nawa? Mau ada silaturahmi. Mau ada ayah batu lagi keren seru aja mana? Ayah barat. Iya masuknya, nggak kudu cari tain mah. Kebenaran ke sini nih. Nyaman nyaman. Kata nuhun ya, kisah minta. Sok mangga. Nih, obat. Kita di kalian awas. Terus aing mau, ayo ulang kuliah nggak aing, ayo. Iya, nih tarik kereta lah, kermaja nih tapi. Sok. Ajak iya jalan-jalan lah. Main iya, main ngahibur. Remaja anak cantik. Assalamualaikum. Kondisi pun lagi. Assalamualaikum. Punten. Punten. Terasa. Punten lewat asna. Turun waktu asna. Kapa ayeuna mudah-mudahan badan nyungkeun. Mah hadi abdi. Cekap hatur nuhun pisan. Nyungkeun mah henteu sih cuman amun merek hadiah mah mangga. Mami masihan mah. Sok we deka saha. Asal biasa. Mangga. Karena ranjeun. Biasa. Abdi biasa. Sialan bos. Ieu mah nu penting mah ieu tong dianggo abdi mah. Tapi aya pemasukan kanggo ieu wargi-wargi gitu kan. Oh iya bisi aya aya pemasukan masukan pangingat panginten ya. Supados teu nambih-nambih ngaruksak ieu tempat. Supados damai lah. Aya antep. Kumaha aran ieu? Bangsa urang bangsa urang aya anjeun bangsa urang mah. Anjeun ingkar ibu bangsa mana? Mangga, aing mah teu ngaku. Nu penting mah aya anjeun ngaganggu bangsa urang. Teu ngaganggu. Urang teh mah ngaganggu. Eta urang sih. Barengan. Ngahormatan hareup. Sia mah teu ngaganggu. Ngajagi. Ya, kitu lah. Ya. Tempat rumah ini bangsa orang untuk mengganggu kumarane bangsa mana orang bangsa orang nggak ganggu bangsa mana semuanya atau mohon pesan ya jangan ada yang jangan enggak tadi masih ada kan sangat ada siap dia makan gua sadar sadar sama ayam karena orang masih berupa energi. Mas bentuk. Sanes energi masih kena energi. Cuman jadi aja lah sedikit.
aman ya. Buat para wargi Legok Misteri, baru saja kita udah melakukan mediasi ya, mediumisasi yang telah dilakukan oleh Teh Ina sendiri. Teh Ina sadar gak kira-kira tadi apa yang dilakuin? Antara sadar gak sadar juga sih. Sadar gak sadar, tapi ada yang keserap gitu cerita yang tadi disampaikan oleh Emi Mas Sanca. Sekilas sih Apanya? Masih abu-abu berarti ya. Jadi dari yang coba kita lakukan mediumisasi untuk tempat ini tuh, khususnya yang di atas batu ya Kang ya, di atas batu ini mengandung cerita konon ya, konon cerita zaman dulu itu, ini merupakan tempat pertapaan. Pertapaan juga merupakan tempat apa sih, akses jalan ya, kalau menurut makhluk-makhluk yang kasat mata, sebagai perantara akses untuk ke tempat yang lainnya. Enggak, bukan jalan sih. Jadi mungkin tadi ada pertapaan. Nah, di sini tuh tempatnya itu kayak buat kalau ada tumbal tuh yang melawan, atau sekilas ya yang saya ini, yang tadi saya masuk ke dimensi itu sebentar. Kayak itu masuknya tuh kayak tumbal yang dikasih tumbal, tapi tumbalnya tuh yang tidak sesuai dengan yang di perjanjian yang dilakukan gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, karena kesalahan ya yang itu tuh baru dipindahin ke sini. Jadi adalah tempat gitu. Oke, okay. Iya betul. Memang tadi diceritain juga kan sama Nyimas Sanca tersebut. Termasuk tadi kita sempat mengundang juga ada Kisanta ya, yang merupakan orang tua dari Nyimas. Angkatnya itu tadi. Iya, ayah angkat lah, ayah angkat gitu. Ada beberapa batu di sini yang bisa dibilang gede, ini merupakan kayak wadah ya, wadah penyimpanan para tumbal katanya gitu. Yang melanggar aturan, ya. Tempat memperkaya diri, tempat mencari untuk kekebalan supaya jadi kuat. Jadi kita udah dapat informasi dari Nyimas Sanca, merupakan tempat yang dipakai untuk pertapaan, kemudian memperkaya diri dan kekebalan. Ada yang perlu ditambahkan mungkin dari Kang Yana, dari mediumisasi yang tadi telah kita lakuin? Naon? Cukup yang nggak ada ya. Ya intinya lah, pokoknya dengan mediumisasi yang telah kita lakukan, tujuannya sebetulnya kan baik ya, pengen mengetahui antara dunia yang belum pernah dan nggak bisa kita lihat ini menjadi seimbang, dan nggak perlu kita telusuri lebih jauh, yang penting kita bisa saling jaga, saling pengertian, tanpa harus merusak ya kedua alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya buat para wargi Legok Misteri semuanya, apapun yang akan kita lakuin, dimanapun kita berada, tentunya adalah makhluk yang memang tidak bisa kita lihat namun bisa kita rasakan. Alangkah lebih baiknya ke depannya dimanapun kita harus tetap aman dan bisa berjaga-jaga ya. Ini untuk penelusuran kali ini saya rasa dicukupkan sekian. Pantengin terus Legok Misteri, dan kalaupun nanti ada hal yang perlu dikomentarin, silakan komentar sendiri di kolom komentar yang telah kita sediakan. Ya, begitu ya Teh ya. Ya betul. Oke, dukung terus Legok Misteri. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Komennya. Biar kita tambah semangat lagi ya. Kalau misalkan ada masukan-masukan, langsung komen aja. Kita coba sisir area-area di mana aja yang mungkin bisa direkomendasikan oleh rekan-rekan semuanya. Boleh juga dikomen ya. Oke. Nah, untuk penelusuran kali ini, saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan di penelusuran berikutnya. Saya Adit dan rekan saya. Saya Ina Bohai. Ina Bohai. Oh, Ina Bohai yang ini. Sampai keceletot ini ya. Ina Bohai dan Kang Yana. Iya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.